Dalam hari itu, atlet pelayaran wanita negara Nur Syazri Muhammad Latif bermula baik pada hari pertama menamatkan dua perlembaan saringan di kedudukan ketiga dan ke-25 bagi acara laser radial wanita individu. Nur Syazri perlu mengharungi baki 8 lagi perlembaan saringan bagi meletakkan diri dalam kelompok 10 pelayar terbaik untuk keperlembaan merebut pingat. Melihat kepada prestasi semasa persembahan, Nur Syazrin adalah lebih baik berbanding ketika penyertaan pertamanya di Olimpik 2016 Rio de Janeiro. Kita bersama Muhammad Sharifuddin Al-Sad untuk laporannya. Hari ini keseluruhannya 10 res yang akan mereka... 43 pelayar memulakan cabaran dalam cuaca baik dengan angin bertiup purata 10 hingga 11 knot di hari pertama acara laser radial perseorangan wanita yang berlangsung di kawasan Kamakura berdekatan Inoshima Yacht Harbour. Kesemua pelayar harus melengkapkan kesemua 10 pusingan sebelum kedudukan terakhir 10 pelayar terbaik ditentukan melalui penjumlahan mata keseluruhan bagi maraka pusingan perlumbaan akhir yang menawarkan pingat. Bagi atlet negara Nur Syazrin Muhammad Latif kelahiran Johor, menamatkan pusingan pertama di kedudukan ketiga dengan 3 mata dalam masa 46 minit 62 saat merupakan satu permulaan yang baik. Namun fokus sedikit terganggu di pusingan kedua apabila menamatkan perlumbaan di kedudukan ke-25 bersamaan 25 mata selepas catatan 47 minit 0.5 saat. Perlumbaan bagi perebutan pingat dijadual berlangsung pada 1 Ogos.